kontak nanti di WA. Maaf, lu jangan begitu. Di sini kami murah. Tengah syok makan dalam keadaan aman, tentulah seronok apabila menikmati hidangan. Namun, kalau bising dengan kata-kata negatif kita yang tengah berselera pun akan terbantut. Seperti rakaman tular ini yang dikongsi oleh Perjuangan Siti pada akaun TikTok beliau, apabila dia merasa terganggu dengan kekecohan ketika sedang menjamu selera. Dalam video tersebut dapat dilihat akak ini yang komplain kepada pemilik kedai kerana nasi goreng yang diorder mengambil masa lama untuk siap. Malah, terdengar juga sedikit perbalahan membuatkan akak berkenaan mengeluarkan suara yang agak kuat hingga terganggu orang sekeliling. Berserabut dengan perkara itu, seorang lelaki mula menegur sikap akak berkenaan sehingga membuatkan akak itu tergagap-gagap. Melihat keruangan komen, rata-rata warganet bersetuju akan sikap lelaki yang menegur akak berkenaan. Malah, mereka juga berpuas hati melihat akak tersebut menahan malu. Kak, nanti di WA. Ibu nak bawa anak? Lu tamain dulu dong. Kita aja orang tua masih gak apa-apa. Anak dulu yang dipentingin. Nasi goreng aja gak main, jangan main. Orang udah pada makan kanan kiri. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, gimana coba kalau anak sendiri kita? Ini saya lagi makan astagfirullahaladzim. Ini pedas, kenapa ini? Kita tamu juga jadi keganggu. Ya keganggu lah, anak saya juga keganggu. Ya ibu tinggal keluar aja, hey! Bu. Ini apa kan ini? Kita lagi makan. Ibu ini gangguan ketertiban, udah panggil polsek. Ibu mau ngeresain semua apa mau komplain? Saya bukan. Kalau mau komplain ke dalam. Jangan teriak-teriak di sini. Saya tamu, saya butuh kenyamanan di sini. Ini publik ini. Saya juga tamu. Saya bilang apa dulu lagi, ibu tamu. Silakan komplain kemana-mana. Kamu jadi ibu bikin rese di sini. Bikin rese.